thank mm -hmm. you mari kita mempersiapkan hati, mempelajari firman Tuhan, dasarnya dari Yohanes 1 ayat 14. Dari ayat ini nanti bisa kita kembangkan ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan mempelajari tujuan inkarnasi Yesus di dalam Yohanes 1 dan 4. Ayat 1, 14 ekspresi ayat Yohanes 1:14 ini adalah secara harfianya itu mengandung arti Ibu-ibu. Artinya adalah ma masuk ke dalam daging ya. Pelajaran inkarnasi ini banyak menimbulkan pertanyaan dari segi doktrin, dari segi historis eh, da dan dari segi logisnya. Di sekolah teologia ini namanya pelajaran kristologi. Mungkin ibu-ibu sudah pernah belajar teologi, ya. Pasti ibu-ibu akan mengerti. Ini pelajaran kita mengenai pelajaran kristologi, ya. Dalam inkarnasi Allah, hanya menambah hakikat yang baru. Hakikat manusia, inkarnasi Yesus ini, Allah menambahkan hakikat manusia, bukan berarti membuat hakikat baru menjadi satu hakikat. Ini diperhatikan ya. Eh, inkarnasi Allah menjadi manusia tetap ada dua hakikat. Hakikat Allah dan hakikat manusia. Makanya banyak sekali kita tahu bahwa eh, kita mengenal bahwa Allah kita, Yesus itu adalah Allah 100% dan dia juga manusia 100%. Ya? Nah, Ketika Allah menjadi manusia, dia tetap sebagai Allah yang sejati, tidak menjadi setengah Allah atau juga setengah manusia. Hakikat Allah tidak berubah selama dia inkarnasi menjadi manusia. Ilustrasinya begini, saudara: ada seorang bilioner. Ya, nah, kalau bilioner ini kan statusnya orang kaya. Nah, ada seorang pemulung. Nah, pemulung ini statusnya siapa? Kita kenal kebanyakan orang miskin, ya, karena minimnya mereka itu. Jadi, kita katakan dia orang miskin. Nah, ilustrasi ini, saya mau mengatakan begini, saudara: waktu orang kaya ini menjadi pemulung selama tiga hari, bolehlah empat hari, atau lima hari, atau satu minggu, ya, dia mau mengambil uh, ekspresi uh, menjadi pemulung, ya. Uh, Terus cara hidupnya si pemulung ini ya, dari segi berpakaiannya, dari mencari barang-barang rongsokan di pinggir-pinggir jalan. Untuk apa? Kan mereka biasanya untuk dijual supaya membiayai kehidupan mereka, bukan? Nah, Terus untuk mendapatkan uang, supaya biasa mendapatkan biaya kehidupan. Dari, dari pola makan, yang sangat minim, bahkan tidur sama seperti pemulung. Itu yang dilakukan si bilioner ini waktu dia mau menjadi seorang pemulung. Nah, pertanyaannya begini, saudara: eksperimen yang diambil oleh bilioner ini, ya, ini tidak berubah sama sekali, menyatakan bahwa dia tetap menjadi orang kaya. Dia tetap statusnya orang kaya, memiliki perusahaannya, memiliki bisnisnya, rumahnya, dan lain-lain. Demikian juga ini ilustrasinya Allah. Waktu Allah turun ke dunia ini menjadi manusia, hakikat Allahnya itu tidak berubah. Ini pengetahuan umum tentang in inkarnasi. Tetapi saya akan mengajarkan lebih dalam dan bahkan lebih sistematis tujuan inkarnasi Yesus ini kepada ibu-ibu sekalian di sini. Apakah ibu-ibu siap siap? Apakah ibu-ibu sudah -ibu siap? Kasih jempol. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nah, boleh saya minta agar semua ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu sudah di mute, puji Tuhan, saya akan mengajak ibu-ibu untuk membaca firman bersama-sama nanti dengan saya, dengan bersuara di tempat masing-masing ya, nanti ayatnya semua ada saya siapkan di PowerPoint, supaya ibu-ibu gampang, jadi enggak, enggak nggak buka-buka ayat lagi, jadi saya langsung kasih. Nanti di akhir nanti itu saya akan bersaksi tentang saya pribadi, ya sedikit bukan semuanya, tapi saya bersaksi berkaitan dengan pelajaran ini, ya. Uh, Supaya uh, apa maksudnya gimana ya, hmm, supaya bisa fokus ya. Makanya, ke kenapa saya minta di audio, kadang-kadang saya itu kalau share firman, kalau ada suara dikit, saya bisa tiba-tiba hilang gitu. Jadi, makanya saya terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah di mute ya. Nah, uh, kemudian saya mau share ini PowerPoint berikutnya, nah. Di sini aktor utama dalam Alkitab itu adalah Yesus Kristus. Kitab Suci memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama ibu-ibu. Tiga dua satu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa orangnya, olehnya. Kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. Ya, uh, terima kasih Mita, udah di mute ya. Jadi uh, Firman Tuhan ini mengatakan tadi apa? Atau, uh, apa? nah saya suka terganggu tuh kalau saya ada suara berisik ini kejelekan saya itu kalau membagi firman tuh begitu kitab suci ini memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus ya karena kita sudah baca di ayatnya uh, memberikan kesaksian tentang Yesus bisa dikatakan Alkitab uh, adalah buku yang memperkenalkan uh, tentang Yesus kita harus tahu siapa itu Yesus saudara-saudara banyak sekali jumlah orang telah menjadi umat banyak sekali tapi sangat disayangkan tidak mengenal tokoh utama ini uh, dengan baik ya saya akan membantu untuk melihat dari sudut, sudut pandang Alkitab yang menyatakan tentang inkarnasi Tuhan Yesus ke dunia sebenarnya topik pelajaran ini <coughs> kita saat ini bukan pelajaran dasar ya ini suatu masuk dalam pelajaran kristologi Yesus biasanya yang mengambil sekolah teologi tadi yang saya bilang pelajaran ini dikupas, dibelah dan diteliti lebih mendalam ya. Untuk mengenal Tuhan Yesus tidak cukup dengan sekedar menghafal ayat firman Tuhan atau rajin ke gereja dan teliti dalam mendalami uh, firman Tuhan bisa kelihatannya fokus tapi padahal sebenarnya tidak memahami ya. Untuk mengenal Tuhan Yesus tidak cukup dengan sekedar menghafal ayat ini tadi. Kita rajin ke gereja, kita perlu betul-betul mengenali siapa Tuhan Yesus. Makanya kita akan mempelajari firman ini Saudara-saudara. Saya akan masuk di poin keempat. Rasul Paulus juga bersaksi uh, tentang Yesus Kristus. Oke, okay. oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan kesaksian seperti ini. Pengenalan akan Yesus Kristus sangat-sangatlah penting. Pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia daripada semuanya. Mari kita lihat apa pernyataan Rasul Paulus Baca bersama-sama uh, Filipi 3 ayat 8 ini 3 2 1. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah hebat ya Rasul Paulus itu ya. Kalau kalau ibu-ibu mau tahu Rasul Paulus itu orang pinter loh di negaranya sampai dia bisa dipilih jadi pasukan di Roma itu itu luar biasa dia. Tapi untuk dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus itu lebih penting lebih mulia katanya Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus satu-satunya yang paling penting dari segalanya. Jika kita mengetahui siapa itu Yesus, maka kita akan mengenal Tuhan. Di, di apa di PowerPoint sudah saya katakan di sini, jika hanya mengenal Tuhan 20%, maka kita hanya 20% saja tahu tentang Tuhan. Jika hanya mengenal Tuhan 50%, maka 50% saja kita tahu tentang Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan 100%, maka mengenal Tuhan 100%. Nah, saya saya mengatakan ini dari guru senior saya Armahum mengatakan, sampai mati pun kita harus menjadi murid Kristus. Kita tidak pernah bisa mencapai 100% sampai akhir hidup kita. Jadi proses akhir proses kita hidup di dunia ini adalah proses kita sekolah kehidupan. Ya, Ibu-ibu, saya akan masuk ke poin power poin 5 ya. Nih, mengapa kita perlu mengenal Yesus Kristus 100%? Ini ada jawabannya Saudara-saudara. Mari kita baca Kolose 2 ayat 2. 3 2 1. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi kerahasiaan Allah itu Yesus Kristus. Jadi kalau kita nggak mau mempelajari Alkitab, kita nggak tahu rahasia Allah itu ya. Jadi karena kita sudah tahu betapa pentingnya mengenal siapa itu Yesus Kristus, mari fokus dalam waktu satu jam ini melihat di Alkitab ada pernyataan tentang tujuan Yesus inkarnasi ke dunia secara sistematik mungkin ibu-ibu sudah lama menjadi umat percaya seperti saya dulu kalah ya uh tetapi tapi belum pernah mendapatkan pengupasan yang secara detail. Jadi mungkin dapatnya sepotong sepotong sepotong. Mungkin sudah pernah dengar dari hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi tidak secara berurutan ya. Nah, jadi eh, saat ini saya akan masuk ke dalam poin yang pertama. Nah, ini dia alasan Tuhan datang ke dunia sebagai manusia nomor satu untuk memperlihatkan Tuhan. Kalau eh, ka, kalau kita tahu ya Tuhan itu kan Tuhan itu roh, ya. Eh, bagi saya pribadi, walaupun saya sudah menjadi orang Kristen yang cukup lama, saya itu belum pernah melihat Tuhan, ya. Tapi saya percaya Tuhan itu ada, ya, karena Tuhan itu roh. Jadi kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 24, 3, 2, 1. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apakah Anda bisa melihat Tuhan? Saya tadi kan nggak bisa melihat. Apakah ibu-ibu bisa melihat Tuhan? Ada yang pernah melihat Tuhan? Ya, ini pertanyaan saya kasih penekanan supaya ibu lebih uh, mendapatkan apa yang saya tekankan ya. Uh, karena orang tidak bisa melihat Tuhan, ya itulah alasannya orang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang menyangkal keberadaan Tuhan. Asumsi beberapa orang tidak dapat melihat Tuhan dan berkata Tuhan itu tidak ada. Itulah grup orang ateis. Tahu kan grup orang ateis orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya mau memberikan contoh ini kita tidak dapat melihat udara bukan, tetapi udara itu ada di mana-mana dan bisa kita nikmati. Kalau kita nggak ada udara kita mati gitu loh kita kehilang, kekurangan oksigen. Bahkan kalau tidak ada udara oksigen itu kita bisa mati. Demikian juga apakah ada yang bisa lihat wujud angin? nggak ada kan yang bisa lihat wujud angin. Hmm. Tapi kita bisa lihat dampak angin. Kayak pohon yang bergoyang-goyang gitu. Terus kita bisa merasakan uh, semiwir-semiwir angin yang menempah kita gitu ya. Karena di dekat saya nih sekarang ini ada kipas angin jadi saya bisa merasakan nih ada angin nih tiupannya. Nah, terus uh, Apakah ada yang bisa melihat kasih? Kasih itu juga kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Kalau orangnya mengasihi kita, ya kita mengasihi orang. Orang juga bisa merasakan, ya Tuhan, udara, angin, dan kasih terlihat, eh, tidak terlihat, tapi itu ada. Kita bisa melihat. Wood, mujud Tuhan udara angin dengan iman dengan kita yakini bahwa itu ada gitu jadi saya mau membawa ibu-ibu supaya lebih meng... <tuh> supaya mengerti bahwa tadi dikatakan di dalam Firman Yohanes 4 ayat 24 itu bahwa Allah itu ada Roh tapi saya percaya di antara kita semua di sini ibu-ibu sudah mengimani bahwa Tuhan itu ada makanya ini adalah grup orang-orang percaya ya Yesus Kristus datang ke dunia untuk memperlihatkan siapa itu Tuhan pada kita. Mari kita baca firman di dalam Yohanes 1 ayat 18. 3 2 1. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakan dialah yang menyatakannya jadi jelas ya jadi saya bukan mereka-reka tetapi Firman Tuhan yang mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah gitu kemudian uh, saya akan bawa ibu-ibu ke dalam pengertian begini. Firman ini ya berteofani. Bertheofa, Saya agak sulit sedikit membaca uh, istilah uh, sekolah teologi ini. Namanya firman ini berteofani, pribadi Tuhan, tidak seorang nah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Ibu-ibu uh, bisa mendengarkan saya? Nah, tadi agak sedikit hilang, coba diulangkan okay. sedikit ya, agak tadi. Yang mana ya? Hilang. Yang tadi yang mana sampai tadi? ke itu. Oke. Uh, ya. Oke, okay. saya, okay. saya ulang dari sana ya, baik. Internet saya kayaknya kurang stabil Ibu-ibu. Maaf ya. Firman itu berteofani tentang pribadi Tuhan. Tidak seorang pun melihat Allah karena Tuhan Allah itu adalah roh. Yesus datang ke dunia untuk memperlihatkan Tuhan kepada kita. Melalui Yesus inkarnasi ke dunia, Tuhan memperlihatkan dirinya. Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Yang seperti saya katakan tadi, Yesus adalah Allah 100%. Dapat dipahami, ibu-ibu? Bisa kan ya? Bisa dipahami ya? Yesus Kristus inkarnasi ke dunia untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada yang dapat menyangkal. Tidak ada yang dapat menyangkal. Tuhan itu ada walaupun dari kasap mata tidak bisa terlihat. Bahkan murid Yesus yang bernama Filipi ini ya, ada ada pengalaman dia mempertanyakan mana itu Tuhan. Tuhan Yesus terus menjawab gini, apa yang ada, apa yang tahu apa yang Yesus katakan? Ada yang tahu nggak apa yang Yesus katakan waktu Filipi bertanya mengenai mana itu Tuhan? Nah, Yesus menjawabnya begini. Jika kamu, maksudnya Filipi, melihat melihat saya ini maksudnya Yesus nih berkata melihat saya Tuhan Yesus ya, kamu telah melihat Allah Bapa. Karena Yesus Tuhan turun ke dunia untuk memperlihatkan siapa itu Allah Bapa. Jika ada yang berkata belum melihat Tuhan, berarti orang itu tidak melihat, tidak mengerti dan tidak mengenali Yesus Kristus. Kenapa dia datang ke dunia? Julukan nama buat Yesus sangat banyak. Salah satunya, mari kita membacanya di dalam Matius 1 ayat 23b. 3, 2, 1 dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu artinya lah adalah Allah menyertai kita. Doa dan harapan kita semua setiap orang bertemu dengan Tuhan. Iman bertumbuh dengan mendengarkan firman sehingga iman bertumbuh dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya juga sama dulu, Ibu-ibu saya bukan orang yang percaya dulu, tapi saya dibentuk sama Tuhan luar biasa sehingga saya menjadi umat percaya saat ini. Ibu Murni mengetahui itu karena dia tahu keluarga kami bukan keluarga Kristen ya, karena kami berasal dari kota yang sama dia dari Pulau Nias, jadi tahu bahwa saya ini bukan orang yang percaya dulu. Oleh karena kasih anugerah Tuhan saya dipilih oleh Tuhan. Siapa yang mengenal Yesus Kristus juga mengenal Tuhan. Baca ayat ini bersama-sama. Tiga, dua, satu ayat terakhir ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat ini sangat jelas bahwa Yesus dan Tuhan adalah satu. Jadi poin yang pertama untuk Yesus inkarnasi untuk memperlihatkan Tuhan. Kita akan masuk kepada poin yang kedua. Alasan Tuhan datang ke dunia sebagai manusia yang keduanya untuk menemukan yang hilang. Siapa orang yang terhilang itu? Orang yang terhilang itu adalah orang yang berdosa. Kalau Bapak Ibu mengingat apa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu mereka jadi kehilangan, jadi menjadi anak kehilangan karena dosa. Ya, sejak awal kejatuhan, awal manusia itulah pertama Adam dan Hawa di Taman Eden mengakibatkan mereka diusir dari Taman Eden. Semenjak saat itu, mereka disebut orang yang terhilang. Demikian juga, kita akan menjadi anak yang terhilang jika kita berbuat dosa. Jadi, orang yang terhilang melambangkan dosa. Di Alkitab ada dua perumpamaan ada, ada perumpamaan anak yang hilang. Kalau kita membaca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kalau mau tahu tentang cerita ini nanti dibaca di rumah ya. Mungkin ada ibu-ibu juga yang sudah tahu tentang perumpamaan anak yang terhilang ini. Tapi saya akan mau masuk uh, lebih fokus yang apa yang saya mau bicarakan. Di perumpamaan ini dikatakan ada dua orang anak. Anak yang bungsu meminta pembagian harta. Setelah menerima harta, hidupnya berfoya-foya. Akhirnya hidupnya melarat. Bahkan kondisinya lebih menderita ketimbang siapa? Ketimbang para pekerja di rumah bapaknya. Bahkan orang yang bekerja di rumah bapaknya lebih enak daripada dia pada saat itu. Nah, mari kita lihat sikap apa yang diambil oleh anak fungsi itu di dalam Lukas 15 ayat 8 18 3 2 1. Aku akan bangkit pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa." Bagaimana respon bapaknya? Mari kita baca Lukas 15 ayat 24. 3, 2, 1. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Karena dosa, hidup rohani anak ini mati dan sekarang hidup kembali. Kata hilang, waktu anak itu pergi meninggalkan rumah bapaknya, Semenjak saat itu, menjadi anak yang terhilang. Jadi, anak yang kedua melambangkan orang yang berdosa. Jadi, orang kaya ini, perumpamanya, ini ada anak dua: anak pertama, anak kedua, anak keduanya. Ini melambangkan orang yang berdosa. Kenapa dia meminta harta? Dia pergi dari rumah bapaknya, dia pergi hidupnya berfoya-foya. Nah, Yesus Kristus inkarnasi untuk menemukan yang hilang sebelum percaya Yesus Kristus adalah anak yang terhilang. Saat kita percaya Yesus Kristus, kita kembali ke rumah Bapak kita. Masih banyak di luar sana orang-orang yang terhilang. Tugas paling penting membawa orang-orang terhilang kepada Bapak. Tugas kita ini maksudnya, tugas kita paling penting membawa orang-orang. Maaf ya, saya kurang kata kita, tugas kita. Jangan egois tanpa memikirkan yang terbeban akan keselamatan orang lain. Ini, ibu-ibu, uh, ini catatan saya yang saya bagikan kepada ibu-ibu waktu saya sekolah. Waktu saya mendapatkan pelajaran ini, saya bagikan kepada ibu-ibu bagaimana saya mendapatkan pada itu apa yang saya tangkap. Mungkin ibu-ibu sendiri mungkin bisa dikreasikan apa yang ibu-ibu dapatkan. Ibu tinggal tambahkan notnya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Alasan Tuhan datang ke dunia sebagai manusia adalah Yesus datang ke dunia untuk menginjil. Pertanyaan, metode apa yang terbaik? Yang paling baik. Atau metode yang paling tepat untuk membawa orang kepada Tuhan? Para ahli Alkitab sedunia ya berpendapat hanya dengan cara menginjil. Dengan cara menginjil ini apakah ada ayatnya? Ada saudara-saudara. Mari kita membaca di dalam Markus 1 ayat 38. 3, 2, 1. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil karena aku itu aku telah datang karena untuk itu aku telah datang maaf jadi eh, jelas Yesus datang ke dunia ini Firman ini menyatakan bahwa Yesus datang untuk menginjil <tuh> eh. Pada waktu subuh Yesus sedang berdoa yang memulai harinya dengan berdoa. Jadi murid-murid mencari Yesus dan berkata, "Banyak orang yang mencari Engkau, Tuhan." Maksudnya murid-muridnya tuh datang kepada Yesus yang sedang berdoa. Murid-murid banyak datang mencari Engkau. Itulah Yesus menjawab di Markus yang tadi itu, Markus 1 ayat 38 ya ayat ini menegaskan Yesus datang bukan mau bertemu dengan orang-orang saudara maksudnya bukan hanya uh, ini uh, tujuan utamanya itu untuk menginjil gitu salah satu alasan Tuhan Yesus inkarnasi ke bumi ingat ya saudara-saudara untuk menginjil poin ke, ini poin yang ketiganya Bagaimana dengan kita sudah jelas kita juga harus menginjil seperti Tuhan Yesus. Karena ayatnya ada itu di Matius 28 ayat 19. Setelah kita menjadi orang percaya kita jangan egois, kita juga harus menginjil. Penginjilan cara yang terbaik untuk menembus orang mati. Jadi orang mati tadi itu maksudnya orang yang berdosa ya. Jadi orang yang sudah jauh dari Tuhan, orang yang tidak percaya sama Tuhan itu orang yang berdosa. Jadi untuk menginjil orang yang sudah yang ter, cara terbaik itu adalah orang yang sudah mati itu dengan cara menginjil. Setiap orang yang tidak memiliki firman, mereka disebut mati secara rohani. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 21 3 2 1. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka dak yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Secara orang dunia kita tidak apa ya maksudnya gini. Secara orang dunia kita yang menginjil dikatakan orang yang bodoh. Pernah nggak sih ngerasain orang-orang yang kalau ketemu orang kalau kita menjadi penginjil ini kita dinyatakan orang bodoh. Biasanya orang ateis, saya pernah ketemu orang ateis. Ah, Tuhan itu tidak ada. Kamu dibodoh-bodohin, katanya. Itu dongengan. Alkitab itu tulisan manusia. Saya pernah mengalami, Saudara. Makanya saya bisa mengatakan ini ya. Metode yang terbaik membawa orang kepada Tuhan dengan cara menginjil melalui ilmuwan kita mengenal kata filosofi. Uh, itu filsafat. Mereka bisa melihat Tuhan dari fils filosofi mereka. Jadi setiap agama-agama yang ada di dunia ini, uh, mereka me 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 apa, memandang secara filosofi mereka. ya. Melalui filosofi ini, mereka percaya bahwa mereka bisa diselamatkan. Ya, setiap agama-agama itu mereka mengklaim mereka bisa diselamatkan. Tetapi Alkitab berkata perbedaan dengan filosofi mereka, kita tidak akan bisa tahu Tuhan hanya berdasarkan filosofi saja. Dan melalui ilmu saintis, ya ini mereka bisa dis, mereka menyatakan mereka bisa diselamatkan. Jawaban yang tepat ya, melalui ilmu sains ini tidak bisa tahu tentang Tuhan. Bahkan banyak sains dari saintis ini tidak mengenal Tuhan yang tadi orang ateis itu. Apakah bisa kita diselamatkan melalui sains? Jelas tidak bisa. Hanya bisa diselamatkan kalau kita menerima firman, mengenal Tuhan dan secara intim, ya. Contohnya agama agama lain agama lain menemukan Tuhan dengan cara mereka bermeditasi. Mereka percaya dengan banyak bermeditasi mereka bisa diselamatkan. Termasuk saya dulu pernah diajarkan demikian. Puji Tuhan Tuhan tangkap saya ya. Ada yang percaya dengan yoga bisa diselamatkan? Kenyataannya, tidak ada satupun yang bisa menemukan keselamatan dari meditasi dan dari yoga. Jelas, melalui ilmu sains, kita tidak akan bisa tahu tentang Tuhan. Cara memperkenalkan Yesus Kristus itu jelas melalui penginjilan. Jadi, penginjilan itu yang paling mulia. Tuhan paling senang pada penginjilan. Yesus datang ke dunia untuk menginjil. Ini poinnya, ya. Yang saya ada tadi, ini saya ada di PowerPoint. Baik, kita masuk sekarang di dalam poin yang keempat. Alasan Tuhan datang ke dunia sebagai manusia itu adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Yesus datang membinasakan perbuatan iblis. Mari baca ayat ini bersama-sama di dalam 1 Yohanes 3 dan ayat 8. 3 2 1. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi jelas ya Alkitab memberikan memberitahukan kepada kita alasan Tuhan datang ke dunia ini secara sistematis yang poin keempatnya adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Anak Allah itu sama dengan Yesus Kristus. Apa yang iblis perbuat. Iblis berbuat kita berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 upah dosa itu adalah maut. Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa-dosa kita untuk menebus dosa kita. Kalau kita baca di Ibrani, saya akan membaca ya, perhatikan ya Ibrani 9 ayat 22B. Tanpa penumpahan darah saya kasih garis merah darah, tidak ada pengampunan. Ada apa di dalam darah? Di perjanjian lama, ya, binatang jadi korban. Binatang harus disembelih dan ada darah yang tercurah. Di perjanjian lama, pengampunan dosa itu melalui korban binatang. Ada yang tahu kenapa di perjanjian lama pengampunan dosa melalui korban binatang? Coba kalau ada yang tahu boleh buka mix, boleh bicara kepada saya, boleh kasih tahu. Ini pertanyaannya, ada yang tahu nggak kenapa di perjanjian lama pengampunan dosa melalui korban binatang? Ada yang malu kali ya? Oh ya silakan ibu Joyce. Ya karena uh, zaman dulu itu penebusannya untuk imam-imam imam-imam uh, yang kudus itu penebusan dosanya melalui darah binatang ya. Jadi mm -hmm. untuk penebusan dosa imam disuruh uh, apa uh, menyembahkan persembahan darah binatang yang tidak bercacat. Mm -hmm. Makanya seperti Abraham juga uh, menyerahkan domba ya kan nah, terus yang sebelumnya di untuk anaknya tapi selalu penyerahannya itu binatang yang tidak bercacat dan nah, ketap itu zaman perjanjian lama agar ditebus kesalahan dosanya melalui darah binatang nah ketika perjanjian baru darah itu adalah darah Yesus Kristus jadi kita tidak perlu lagi menyerahkan binatang bagian besar. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Jelas ya. Jadi mari saya rangkumkan apa yang dikatakan Ibu Joyce tadi. Karena Yesus kenapa pengampunan dosa di Perjanjian Lama melalui korban binatang? Karena Yesus belum inkarnasi di masa Perjanjian Lama. Jadi di Perjanjian Lama Yesus Kristus belum inkarnasi. Persembahan binatang darahnya itu simbol, nanti di simbol nanti di perjanjian baru. Jadi banyak sekali di perjanjian lama itu adalah nanti itu gambaran cerminan untuk di perjanjian baru. Ya, Di perjanjian baru Tuhan Yesus jadi korban. Perjanjian baru digenapi untuk menebus dosa dengan mencurahkan darahnya. Jadi dalam di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Kita tahu ya kalau apa namanya kalau manusia kehabisan darah ya mati ya nggak ada darahnya lagi gitu. Jadi uh, dalam darah itu ada nyawanya gitu. Nah sekarang saya mau masuk ke dalam poin lanjutannya masih di poin keempat ya. Mari kita baca bersama-sama uh, ayat Imamat 17 ayat 11 ini 321. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Kehidupan kita ada di dalam darah. Kalau darahnya habis, kita bisa mati. Alkitab melambangkan darah untuk menyelesaikan penebusan dosa kita, untuk menyelesaikan dosa Yesus Kristus. Itu mati dan mencurahkan darahnya. Waktu Yesus Kristus disalib, Yesus darahnya tercurah untuk menyelamatkan kita yang beriman ini, ya. Kabar gembira kematian Tuhan Yesus di kayu salib menghancurkan pekerjaan iblis. Ada dua hal, saudara-saudara. Satu menghancurkan, uh, it, uh, uh, apa? Hal ini ada dua hal, menyelesaikan hal dosa dan kematian. Masalah dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sekarang bagaimana dengan masalah kematian? Yesus menyelesaikannya melalui kebangkitannya. Yesus bangkit dari kematiannya melalui kematian di kayu salib, dan kebangkitan yang sudah menyelesaikan masalah yang tadi, dua dosa dan kematian. Kalau Tuhan Yesus tidak menggenapi ini di kayu salib, kita tidak akan mendapatkan kehidupan kekal kita akan mati selama lamanya karena dosa Alkitab jelas memproklamirkan bahwa Yesus Kristus memperoleh ke, kemenangan di kayu salib ada seorang yang menganggap kematian Tuhan Yesus merupakan suatu kegagalan bahkan ada murid-murid yang lari pernah dengar ya kesaksian ini ya Puji Tuhan, Tuhan Yesus memperoleh kemenangan melalui kematiannya di kayu salib. Kita coba baca di dalam kolose 2 ayat 15, 3, 2, 1. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan untuk dalam kemenangannya atas mereka. Jadi jelas ya ayat ini memperjelaskan. Nah, ini saya senang nih kalau belajar Alkitab kayak gini, Ibu-ibu. Firman menjelaskan firman. Saya suka ini kalau pelajaran kalau pertanyaan-pertanyaan uh, ini jadi berurutan uh, bisa menjelaskan. Jadi apa yang saya katakan ini firman Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus memperoleh kemenangan melalui kematiannya di kayu salib. Ya, kemenangan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan sejak di kejadian 3 ayat 15. Aku mengad, aku baca ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kejadian 3 ayat 15 ini, ini adalah keturunan perempuan uh, VS-nya keturunan ular ya. Siapa benih di kejadian uh, siapa benih perempuan di kejadian 3 ayat 15 ini? Kalau kita mau tahu ya dari keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Terus siapa keturunan ular? yaitu iblis. Ayat di Kejadian 3:15 ini menjelaskan akan apa Saudara? Ini adalah peperangan antara Yesus dengan iblis. Jika ada yang sedang berperang, coba pikirkan siapa yang akan menang? Yang meremukkan kepala atau yang meremukkan tumitnya? Kepala ular itu diremukkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus menyelesaikan masalah dosa umat manusia di kayu salib dalam waktu berapa hari? Tiga hari kemudian Yesus bangkit dari kematiannya. Sekarang kita masuk ke dalam powerpoint yang sebelas. Masih mengatakan bahwa saat ini kita percaya Tuhan Yesus. Um, <tuh> maaf. <tuh> Saat ini kita percaya Tuhan Yesus uh, apa, apa, mengatasi masalah dosa dan kematiannya sudah diselesaikan. Persyaratan masuk surga adalah harus percaya Yesus atau beriman, beriman kepadanya. Uh, di dalam Roma 10 ayat 9-10, saya boleh bisa minta siapa yang mau membacanya. Sebab suara saya rada serak sedikit, saya berikan kesempatan untuk minum. Silakan, ini Saya baca ya Roma 10, Ayat 9-10. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus <tuh> adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wah. Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Bu Vivi. Sama -sama. Wah, puji Tuhan. Ya, kekristenan adalah yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Agama lain tidak dapat menyelesaikan dosa mereka. Tidak bisa menyelesaikan kematian mereka juga. Ner neraka adalah kematian yang kedua, Ibu-ibu. Kekristenan yang paling diberkati di dunia ini, kenapa? Karena agama lain tidak dapat menyelesaikan dosa mereka. Tidak bisa menyelesaikan kematian mereka. Dengan kita percaya Yesus Kristus, masalah dosa dan kematian sudah diselesaikan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 25, mari kita baca bersama-sama 321. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi jelas ya. Ayat ini menjelaskan barang siapa yang percaya jadi kalau kita beriman kepada Yesus ia akan hidup untuk walaupun kita sudah mati. Untuk apa? Untuk menghancurkan pekerjaan iblis tadi. Nah, alasan Tuhan datang ke dunia yang poin yang kelima yaitu untuk menggenapi hukum Taurat. Mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayat 17 3 2 1. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. ayat ini berkata mengenai hukum Taurat. Apakah ada di antara kita yang dapat melakukan hukum Taurat? Ada nggak ibu-ibu tahu berapa banyak butir itu hukum Taurat itu? Di sekolah saya, saya diajarkan bahwa hukum Taurat itu ada sebanyak 613 hukum. Nah, kalau orang Yahudi mengatakan bahwa hukum Tuhan itu harus kita menggenapi hukum Taurat ya baru bisa kita diselamatkan ada nggak yang bisa menggenapi hukum Taurat 613 hukum nih ibu-ibu tahu jumlah satu tahun itu ada 365 hari ya dan coba ibu-ibu kalau dihitung ya uh, apa namanya? Jumlah hukum Taurat ini ada 613 dikurang 365 hari itu ada jumlah 248. Angka 248 ini guru saya yang mengatakan ya. Ternyata jumlah sendi-sendi di dalam tubuh kita itu ada jumlahnya 248. Jadi, artinya setiap hari kita harus hidup dalam hukum Taurat, dan juga segenap tubuh kita ini pun harus kita hidup. Ada yang mampu, ada yang sanggup. Saya pribadi, saya masih membutuhkan belas kasihan Tuhan sampai saat ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan melalui hukum Taurat. Kalau saya ditanya, Uh, Buhan uh, kalau Buhan uh, ini orang Yahudi bisa selamat nggak Oh bisa saya bilang uh, pasti bisa selamat Oh bisa saya bilang tapi ada tapinya tapinya apa Buhen ya ini dong dia harus menggenapi dulu hukum Taurat itu yang 613 kalau dia sanggup ya selamat Gitu. Jadi kalau dia nggak sanggup, ya dia nggak selamat, saya bilang begitu. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 10 ini, saya akan baca uh, pada ibu-ibu, simak ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Tidak seorang pun tidak. Jadi jelas ya, ayat ini berkata tidak seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Bahkan di dalam Roma 3 ayat 20, eh, 20, coba saya lihat ya. Saya yang salah mencatatnya atau tidak? Maaf ya. Kalau setahu saya Roma 23. Sebentar ya. Saya cuma double check aja ini ayat. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang. Iya benar. Ternyata di catatan saya yang saya salah tulis. Jadi ayat uh, Roma 3 ayat 23 ini bagian A-nya aja ya. Saya baca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ada sambungannya. Jadi uh, dua perkara kematian dan doa Dosa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan, hanya ada satu orang yang dapat mengenal hukum Taurat. Itu siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus menyelesaikan hukum Taurat, maka Tuhan memberi Yesus gelar hadiah dengan nama kebenaran. Wih, hebat loh. Ya. Karena dia yang bisa menyelesaikan hukum Taurat, makanya Yesus mendapat gelar. Dia adalah diberikan nama kebenaran. Waktu kita percaya Yesus Kristus, Tuhan juga memberikan satu hadiah kepada kita. Waktu kita percaya Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh iman. Melalui hukum Taurat, kita tidak bisa dibenarkan. Dengan melalui hukum Taurat, kita bisa disebut orang benar. Tuhan memberi kita cara lain. Jika kita percaya Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita menjadi orang yang benar. Dua perkara kematian dan dosa, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikannya. Sekarang masih ke poin yang ke-13. Untuk, untuk menggenapi hukum Taurat, Tuhan memberikan Yesus dengan Nama kebenaran saat kita percaya dan beriman, kita dibenarkan. Ada dua cara untuk dibenarkan, yaitu jika kita bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Yang ini tadi yang kita bicarakan: impossible, ya, tidak mungkin. Kedua, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat kita percaya Yesus Kristus, saat itu juga kita dibenarkan semenjak kita beriman Tuhan Yesus kita menjadi orang yang benar. Di dalam Filipi 3 ayat 9, uh, saya akan minta Ibu Vivi lagi kalau bisa membacanya, Bu Vivi, silakan. Sorry hen, apa hen? Auf uh, Filipi 3 ayat 9. Oke. Okay. Yang ada di layar, ya? Yeah. Oke, okay. Filipi. Bentar. 3 ayat ya. Oke. Okay. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Amin benar ya ayat ini mengatakan ini ayat menjelaskan bahwa kita tidak dapat menjadi benar dengan menjalani hukum Taurat hanya percaya Yesus sebagai juru selamat kita dibenarkan kebenaran 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 itu adalah hadiah dari Yesus Kristus pada kita yang beriman karena caranya Yesus mendapatkan gelar kebenaran itu karena Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat saat mati di kayu salib. Ingatkan bahwa waktu Yesus mati di kayu salib ada tujuh perkataan Firman. Firmannya, kita tidak mempelajari hari ini tentang perkataan Tuhan Yesus tentang tujuh Firman itu ya. Tetapi ada satu ayat di sini yang saya ingin sampaikan. Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib dari ketujuh perkataannya ada di dalam ini Yohanes apa 19:30 Mazmur 22 ayat ini ada katanya mengenai sudah selesai. Sudah selesai dalam bahasa Ibrani ini namanya tetelesta ini sudah selesai. Apa yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus telah memproklamirkan tiga hal. Satu, Yesus Kristus memproklamirkan nubuatan perjanjian lama. Yesus Kristus memproklamirkan pengenapan hukum Taurat. Yesus Kristus memproklamirkan keselamatan yang sudah digenapi. Hanya Ketiga, ini aja yang harus kita perhatikan, ya. Arti sudah selesai adalah penggenapan dari nubuatan di Perjanjian Lama, mengenapi hukum Taurat, supaya kita menerima keselamatan. Jadi, dari ketiga hal ini, sudah Yesus mengatakan, "Sudah selesai." Uh, hanya orang benarlah yang dapat menyelamatkan orang yang berdosa, saudara-saudara. Kenapa? Uh, karena Yesus itu orang benar, karena tadi dia sudah mendapatkan julukan kebenaran, ya. Hanya, hanya orang benar yang dapat menebus orang yang berdosa juga. Hanya satu orang saja yang benar. Jadi bukan yang katanya agama Buddha atau bukan Konghucu, bukan juga Muhammad atau juga bukan dewa-dewi yang lain lah yang dari penganut-penganut agama lain. Hanya satu orang saja yaitu Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus yang mengenapi hukum Taurat secara komplit, secara sempurna. Betapa bahagianya ya kita-kita dan beruntung dianggap benar oleh Tuhan, pasti ibu-ibu pasti mau, ya, kita untuk dibenarkan. Dari ketiga Tuhan Yesus mengatakan ini yang sudah selesai. Saya juga sangat sebenarnya dalam pribadi saya, saya sangat berbahagia, ya. Kalau Tuhan Yesus tidak menyelesaikan itu di kayu salib, saya pasti merasa tidak mendapat jaminan sampai saat ini. Baik, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Apa tujuan inkarnasi Yesus yang tadi saya telah bahas untuk memperkenalkan Tuhan kepada kita, untuk menyelamatkan anak yang hilang, untuk penginjilan, untuk menghancurkan pekerjaan iblis, untuk menggenapi hukum Taurat? Yesus adalah akhir dari hukum Taurat. Yesus saja yang menggenapi hukum Taurat di dalam Roma 10 ayat 14, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitahkannya? Jelas ya di ayat ini, Perlu kita ketahui Yesus mengenapi hukum Taurat bukan mengenapi untuk dirinya sendiri. Yesus menggenapi hukum Taurat untuk kita yang percaya kepadanya mendapatkan suatu hadiah. Setelah kita mempelajari ini ibu-ibu ya, apa tujuan inkarnasi dari lima poin ini Tuhan Yesus datang ke dunia. ya Ini sangat penting sekali untuk kita mengetahui dasar-dasar ini. Mungkin seperti saya kasih tahu tadi, mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar sepotong-sepotong bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu untuk menggenapi hukum Taurat. Tadi dari hamba Tuhan yang lain mendengarkan bahwa untuk apa untuk menyelamatkan anak yang hilang gitu ya. Jadi saya hanya berusaha membantu di sini untuk merangkum, membuat satu sistematisnya tujuan inkarnasi Tuhan Yesus datang ke dunia dari perjanjian Lama sampai perjanjian baru toko utamanya itu adalah Yesus Kristus tadi kita sudah baca di dalam Markus 1 ayat 38 Coba saya kembalikan lagi Markus 1 ayat 38 ya ini dia jawabnya Mari kita akan ke tempat lain ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Jadi ayat ini Yesus datang ke dunia untuk menginjil, terus kita bagaimana? Apa kita berleha-leha? Apa kita tidak melakukan tugas? Kita punya tugas loh dari Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, kalau kita baca di Matius 28 ayat 19, itu referensinya kita disuruh untuk menginjil, memberitakan berita keselamatan. Ada tokoh yaitu Yesus yang mengenapi hukum Taurat. Jadi kita harus memperkenalkan kepada orang-orang bahwa ada tokoh, satunya adalah Yesus untuk mengenapi hukum Taurat. Yang bisa kita katakan juga, maaf ya. Bisa kita katakan, Bawah Yesus itu juga apa namanya bayar harga yang cukup mahal untuk menebus kita dari dosa. Ya, Pak saya Pak saya percaya ibu-ibu punya gaya style sendiri bagaimana cara menginjil ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaan. Yaitu, kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, dan kebenaran di dalam Yohanes 1 Ayat 14. Baik, saya akan matikan PowerPoint ini dulu. Saya... <tuh>